konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu terhadap suatu kelompok atau berdasarkan atas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada saat ini kami laporkan bahwa untuk penanganan kasus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan dari saudara tersangka, saudari tersangka ini tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif ya, berturut-turut, mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian ditingkatkan melalui gelar perkara, kemudian dilakukan dalam gelar perkara tersebut yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Kenapa ini kami laksanakan secara maraton dan cepat? Karena memang yang bersangkutan domisilinya itu tidak di wilayah hukum Polres Sumsel, itu bukan di wilayah Sumatera Selatan. Untuk penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan ada gangguan kesehatan, yaitu sakit maag akut, tadi malam sudah dirawat di UGD, dan pagi bisa kembali lagi untuk menjalani lanjutan proses pemeriksaan.